Kalau di bisnis itu, saya selalu bilang hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Kalau di bisnis, itu pola marketing yang sama untuk jenis bisnis yang berbeda sama tidak masuk akalnya seperti pola marketing yang berbeda untuk bisnis yang berbeda. Pola bisnis yang berbeda memerlukan penanganan yang berbeda, struktur organisasi yang berbeda. Pola bisnis IT dengan bisnis MLM tentunya berbeda. Pola bisnis perfilman dengan pola bisnis retail tentunya berbeda. Jadi salah satu cara untuk bisa menjalankan bisnis itu, kita nggak bisa berpikir kita yang paling pinter. Gak bisa kita berpikir, oh gue tahu cara jualan, besok mau jualan berlian caranya beda lagi, besok mau jualan rumah caranya beda lagi. Jadi kalau bisnis yang berbeda memerlukan penanganan yang berbeda. Jadi in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Itu jalan gua, ini gua punya jalan, orang lain juga punya jalan gitu. Kayak gak ada yang bisa ngambil berkat gua juga, berkat yang udah meant to be buat gua, udah di set buat gua gitu, orang lain gak akan bisa ambil. Jadi pas gitu yaudah mending fokus ke route yang gue lagi jalanin sekarang aja. Integrity itu adalah dimana ketika kamu sendiri gak mabok, temen kamu mabok-mabokan, kamu gak ikut mabok-mabokan. Ketika kamu gak ngerokok, temen kamu ngerokok, kamu gak ikut ngerokok. Kamu punya integrity, kamu punya pendirian. Ketika teman-teman korupsi, kamu gak korupsi. Jadi harus punya integrity, jadi kita tetap membalikan return investor. Dan ya akhirnya berjalan sampai sekarang, bisa buka usaha banyak dan sebagainya. Kalau itu yang papa mau, aku bakal buktiin ke papa kalau aku bisa jalanin specialty aku, hobi aku, tanpa bantuan papa. Yeah.